Oke guys, pada video ini terjadi insiden motor Suzuki Hayabusa menubruk sebuah mobil dari arah berlawanan sampai motor dan mobil tersebut mengalami kerusakan berat. Oke, awal insiden itu bermula ketika si motovlogger sedang melakukan riding atau konvoy bersama komunitas Suzuki Hayabusa pada salah satu jalan yang ada di negara Brazil sana. Nah, awalnya konvoy mereka ini berjalan cukup lancar, serta mereka melaju dengan kecepatan yang dianggap wajar. Tapi sangat disayangkan, ternyata ada salah satu rider dari rombongan Hayabusa ini itu mengalami insiden menubruk sebuah mobil dari arah berlawanan nih. Dan dari keterangan si pemobilnya sendiri, rider yang menubruknya itu melaju begitu cepat sampai melewati marka jalan tidak putus dan akhirnya bertuburkan dengan mobilnya ini ya guys ya. Nampak juga serpihan motor Hayabusa tersebar di tengah jalanan ini. Dan kita saksikan juga motor pasca insiden tersebut mengalami ringsek parah nih. Tapi beruntungnya si rider masih selamat dari insiden yang ia alami tadi. Oh iya nih, bumper depan mobil yang tadi kena tubruk juga mengalami kerusakan ya guys ya.